Hai semua, oke okay. sampai bertemu lagi di video kali ini ya. Yeah. Oke, okay. hari ini kita bercakap Pasal perkembangan darurat COVID. Nampaknya COVID belum berakhir ya, yeah. perayaan pun sudah petu akan menjelang tiba. Jadi, ya. Yeah. kita berfikir secara positif dan menenangkan sajalah ya. Yeah. Sementara kita tunggu uh, darurat Covid ini berakhir, kita relakskan otak untuk memikirkan apa yang patut kita buat dalam membanteras dan me ataupun melindungi diri daripada virus Corona Covid-19, Okay, Jadi Ha, um, malam ini saya ingin berbincang dengan anda uh, sepanjang darurat covid ini okey saya pakai inilah ya Sempa, uh, apa tu tema video kali ini okey perbualan topik video kali ini iaitu darurat covid macam mana cara-cara melindungi diri dengan produk sampingan okey Selain kita menggunakan yang biasa orang pakai ini ya. Apa nama dia? Instant hand sani sanitizer, sent -sent sanitizer. Saya pun tidak pandai baca, oke. Okay? Apa tuh yang macam murah dekat hospital itu ya, yang kebiasaan kita semenjak Covid ini. Apa tuh? Mula, mula bermula ya kita di Disuruh pakai ini ya Ini nama dia oke okay. Apa tuh macam mana tunjukkan Ya yang dekat hospital ada uh, Anda faham kan ber, Berlain-lain aja nama lah ya Kita gunakan oke okay. uh, Berbagai jenama tetapi dia tetap Inilah ya Oke okay. Pro, uh, Produk tidak sama cuma Air yang dalam ini Kita guna yang sama ya Untuk mengelakkan daripada Jangkitan covid oke okay. Ini eh, pertama ini yang kita gunakan ya. Oke. Okay. Sampai sekarang lah sampai Covid berakhir nanti. Se sebenarnya sebelum Covid bermula saya memang sudah ada ini, oke. Okay? Sebab mungkin tiada air dekat kawasan tempat kita makan. Jadi kita mesti digalakkan membawa ini kemandan saja berada, oke okay? ini. Jenama ini Antabak. Oke, okay, jenama. Jenama apa tuh? Berbagai jenak di toa, ada protect, ada ya, oke. Okay. Selain ini, oke. Okay. Pakai ini juga ya, yang pakai spray, oke. Okay. Kedua dua jenama tabak ya, oke. Okay. Ini spray, ini yang cecaya tuh macam dekat hospital yang selalu kita pakai di supermarket ataupun mall sebelum kita masuk orang suruh se sebelum kita masuk orang patu tu uh, pakai fever itu apa itu fever elektrik tu Oke, okay. lepas tu sorry ya saya mungkin salah cakap ya lepas tu lepas tempat apa tu pemeriksaan demam mereka suruh pakai ini ya Oke okay. ini spray pun boleh tapi jarang orang pakai ini penyembuh gunakan ini ya saya pun tahu baca macam instant hand synthesizer. Oke, okay. apa pun lah <laughs> janji jadi. Oke, okay. selain itu kita, bagi saya ya, selain ini ya, dua-dua ini yang terpenting ya, terkenal di dunia. Ya, harga dia pun boleh tahan semenjak darurat Covid ini, oke. Okay? Saya gunakan ini ya. Memang dari dulu gunakan ini ya untuk apa tuh membuang bacteria dekat bilik dekat tilam terutamanya ya dekat tilam tu matras kita, kataru putih okay. feverish, oke, okay, penting feverish ini saya lebih, selalu lagi pakai untuk di muka, di lengan walaupun tidak logic bagi anda, daripada saya pakai ini dekat rumah saya pakai ini oke, okay. saya semburkan ke pejam ke mata, nanti mata buta oke okay. di lengan-lengan saya oke okay. kami sekolah kapu saya benarkan pakai ini untuk letak tabadan sebelum keluar dari rumah membeli keperluan dapur ataupun pergi ke hospital ya okay. ini favorites okay. dan sudah biasa sebelum darurat juga saya memang gemar pakai apa tu antibacterial shower gel yang jenama antabak ini ataupun berbagai jenama lah Jenama follow me saya pakai, tapi tetap asalkan produk itu tidak kira jenama asalkan ada antibacterial ya, sebelum COVID lagi. Ya ini saya sarankan antibacterial, saya pakai antrean bak apa tuh follow me, selalu saya pakai selain dari jenama lain lah ya. Dan last kali ya, oke, okay. saya pakai spray, oke, okay. set. So, spray buat nyamuk yaitu share jenama share talk mosquito spray oke okay? jenama dia oke okay? ya spray buat nyamuk selain itu saya pakai yang pakai elektronik juga ya mana deh sorry ya oke okay. okay. saya pakai ini juga ya untuk um, anda seperti anda tahu ya seperti umumnya Uh, seperti ya, ya semua anda tahu kan. Ini apa tuh pakai soket ya. Untuk beberapa hari bagus ini, budget ini. Oke, okay? saya pakai ini kanan saya pakai ini, oke. Okay? Semenjak darurat ini saya beli dua-dua. Sebelum darurat kekadang saya beli ini, kekadang beli ini, oke. Okay? Sekarang semenjak darurat memang ada stok punya ya. Se, se Selagi darurat masih belum berakhir ya. Tapi harap-harap lah. Darurat Covid sama belah ini berakhir ya. Okey. Kita doa bersama-sama. Last sekali. <laughs> Macam tidak lucu pula. Ini juga. Saya beli. Apa orang cakap. Kalau kami di Sarawak sini cakap ubat gagat. Iaitu kalau. Erti kata lain ubat. Pembunuh lipas. Pembunuh serangga lah ya. tabu-tabu di keliling bilik kita adalah amari ini bagaikan boleh juga melindungi, melindungi kita di per COVID oke okay? oke okay, saya tunjukkan ya semua yang mungkin ada potensi lah yang harap-harap kita berharap juga ya kita ya kita kita berharap juga uh, ada mungkin ada potensi harap-harap ada potensi mungkin ada potensi harap-harap ada potensi ya oke okay? saya tidak mau confident oke okay? sebab kita kan sama-sama sebagai manusia kalau terlampau confident itu memang tidak tahulah anda sendirilah memahami anda oke okay? macam ini saya pun walaupun kadang-kadang hati confident tak Sendiri saja tahu, meramal diri sendiri, oke, okay? tapi tidak semestinya. Be semua benda itu berjalan dengan baik, ya. Apa tuh? Mesti ada harungi juga, diharungi juga ramalan kita, ya. Ramalan macam COVID hilang ini, ya. Ramalan kita boleh hapus karo COVID dengan berbagai produk ini, ya, oke. Okay? Tapi asal kita berdoa dan sambil kita menggunakan produk-produk yang sepatutnya yang kita pikirkan untuk melindungi diri daripada covid bukan untuk kita confidentkan diri kita bukan untuk suruh kita confidentkan orang percaya pada kita tetapi kita serah kepada minda mereka dan minda kita ikut apa yang patut dan logik saja oke okay? yang positif jangan kita macam macam orang percaya pasal kurafat oh, sorry saya cakap pasal kurafat okay? <laughs> macam itulah kita gunakan produk ini jangan terlampau confident oke okay? Nanti orang smash kita kalau kita, apa tuh? Sorry, kalau saya kalau saya cakap kan, kalau kita terlampau confident, nanti kita kena covid pula ya. Oke, okay, selisih 44 mereka kata orang, ataupun kata kami serawak terus semangat. <laughs> Oke, okay. nanti kita pula termakan kata kita kalau kita terlampau confident. Oke, okay? macam tu dengan produk ini juga ya. Oke, okay, macam, macam orang, janganlah, kalau boleh, janganlah apa tuh mengamalkan kurafat Oke, okay, semua kita bersama-samalah kita hanya gunakan doa, hanya percayakan Tuhan saja untuk kesembuhan, keselamatan kita, oke. Okay? Oke, okay, berbalik kepada produk ini. Ya. Ini uh, produk eh atau tahu apa bahasa uh, bahasa Cina, oke. Okay? Ini obat gagat ataupun penghalau serangga ya. Oke, okay, mulai ini macam bentuk biskut, oke. Okay? Ini satu saya amalkan, oke. Okay. Dari dulu dari lagi untuk mengelakkan lipas masuk almari saya, oke. Okay. Ataupun tepi-tepi uh, meja saya, oke. Okay. Dan ini seperti sedia malum ya. Memang kita dari awal covid lagi kita sudah dipersediakan oleh hospital dengan ini ya. Oke, okay, sebelum covid sudah ada ini dekat hospital ini satu ini oke. Okay. Dan Sudah ada COVID memang banyak lagi ini diletakkan dekat hospital oke. Okay. Oke, okay, lepas itu semua ini pembunuh kuman semua ya baca Lebih kurang dengan nyamuk lah ya sebab banyak orang berfikir seperti saya COVID ini lebih kurang macam nyamuk cuma tidak ternampak dia macam macam awan kalau kita tengok iklan ya macam bentuk-bentuk virus macam awan tu dia kabur-kabur kalau nyamuk kita nak nampak kita kita lalu tampal nyamuk. Tuh lah, ya kan kita bunuh pakai tangan, ya Oke, okay, nyamuk nampak tapi kuwi tidak nampak Tapi tempat tinggal mereka lebih kurang sama kata orang awam lah yang seperti pemikiran saya. Ada ada apa tuh? Ada apa sama pikir dengan saya orang awam yang lain, oke? Okay? Tapi saya tidak dapat kongsikan siapa dia sebab kami berbuah kosong saja Ber, berbuah pasak kubik secara eh uh, ringan sajalah ya. Berbuah kosong, oke. Okay?

apa hal saya tidak pandai sebut ini? Fibres, oke okay? uh, di sorry ya. Mungkin anda tersilap dengar. Uh, saya, sebab saya ternampak dua perkataan. Satu fabric, satu fibres. Jadi saya keliru, oke okay? Fibres ini, lama sudah pakai ini bertahun. Tidak pandai sebut pula. Oke okay, sorry ya. <G rolling> Lagipun saya tidak buka sekolah tinggi. Oke okay? fibres ini ah uh, uh, memang dari dulu saya pakai tapi sekarang memang saya memang saya harus pakai oke okay? beli stok satu bungkus lagi tinggal oke okay, macam stok ini ada stok oh ini ya satu saya bagi mama saya ini saya pakai sini oke okay? oh sir talk ini jenama apa ini receipt ini sir talk ini fibris ini antabak oke okay? Ini jenama ini jenama eh, dari uh, uh, jenama kilang Cina ya saya tidak tahu bahasa Cina oke okay? sorry Oke okay, dan ini apa, apa tuh pakai mandi eh apa tuh shower gel berjenama Antabak dengan Follow me. Oke. Okay. Jadi sekian sajalah untuk malam ini kita bersama Mm, selamat malam dia